Gas. Di sana. Bismillah. Ada jumpa buku saya. Ya, buku-buku saya ada jumpa dekat surau sana. Dekat surau. Tanya anu penjaga surau Reza. Dia memang kerja situ setiap hari. Nanti kan saya tanya. Buku sirah Nabi. Tak buku yang saya ajar kat sana. Rasa itu pegang apa? Haji Rauh, Haji Rauh. Nanti saya Reza lah. Reza memang kerja hari itu. Pukul 7 pagi sampai pukul 12. Rasa Haji Rauh ambil eh? Dia ambil Haji Rauh. Ha. Nantilah saya tanya Rauh pada aku Razak. Saya WhatsApp dia. Dia. Ha. Dia kata ada nampak. Mungkin dia ambil pun. Saya tanya Razak. Cara dua je lah. Haji tu. Raja simpan. Alam apa saya simpan. Minggu depan. Haya. Baik. Tanya Razak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zanbi Aghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini sekali lagi kita dipilih, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam majlis ilmu, di mana insyaAllah bersama-sama kita akan teruskan pengajian kita, itu bicara tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kita panggil kitab sirah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, masya-Allah ala Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya bukan apa, saya mukadimah, saya baca penghulu istighfar dalam bentuk nasyid tadi, dalam bentuk lagu. Ada orang dia kata, ustaz saya bila buat dalam bentuk nasyid ni saya tak ingat, dia kata. Kalau baca biasa dia ingat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dia kata ingat. Bila bentuk nasyid dia tak ingat, jadi tak reti sebab lagu. Jadi saya buat dalam bentuk lagu tu, tujuan dia orang mudah hafal sebenarnya. Jadi saya buat bentuk lagu, tapi kalau tuan-tuan nak baca dalam bentuk biasa pun tak ada masalah, yang penting kita baca ulul istighfar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan kepada kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam ini kita sambung kitab sirah pada muka surat 140. Qala musannif hafizahullah taala, iaitu pada umur yang ke 44 tahun. Pada umur yang ke 40 tahun. Iaitu dua peristiwa penting pada tahun kelima kenabian, dan ketika itu umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 44 tahun. Ada dua peristiwa penting yang berlaku. Yang pertama, Aisyah binti Abu Bakar lahir. Jadi berapa jauh umur Nabi Muhammad dengan Aisyah? Nabi umur 44 tahun, Aisyah baru lahir. Salli ala Sayyidina Muhammad. 44 tahun beza. Yang mana Aisyah kan Rasulullah jadikan dia isteri setelah umur dia mencapai umur 9 tahun. Ini mengikut satu riwayat. Yang kedua, peristiwa besar berlaku ketika umur Nabi 44 tahun ialah hijrah pertama ke Habasyah, iaitu ibu negeri, sekarang dikenali dengan Ethiopia. Ethiopia berada di benua Afrika. Ethiopia ini tuan-tuan boleh balik Google tengok cari sendiri. Ethiopia, apa agama dia, berapa jumlah penduduk dia, kat mana terletak Ethiopia sekarang. Kalau dulu Ethiopia dipanggil Habsah, Habsyah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah penyiksaan dan penderitaan serta penindasan kepada Rasulullah dan orang Islam di Makkah, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah secara terbuka, maka mulalah berlaku penindasan dan penyiksaan kepada Nabi Muhammad dan orang Islam. Antara umat Islam yang terkena tindasan ialah golongan bawahan, seperti mana Sayyidina Bilal bin Rabah, yang selalu kita dengar ceritanya.
Beliau disiksa. Antara siksaan yang diperlakukan kepada Sayyidina bin Rabah oleh Umayyah. Sayyidina bin Rabah ialah hamba kepada Umayyah. Maka antara siksaan yang dilakukan oleh Umayyah kepada Bilal bin Rabah, dia merantai leher Bilal dan kakinya serta membiarkan tali rantai itu sehingga dimainkan oleh kanak-kanak, menyebabkan luka pada leher Bilal bin Rabah. Dan selepas tidak cukup daripada itu, kemudian Bilal bin Rabah diseret di tengah panas pada waktu tengah hari, lebih kurang waktu Zuhur. Kemudian Bilal bin Rabah dipukul dan disalib di tengah panah yang terik itu. Kemudian tidak cukup daripada itu, Sayyidina Bilal bin Rabah diletakkan batu besar di atas perutnya. Itulah penyiksaan, antara penyiksaan yang ditimpa oleh umat Islam, terutamanya golongan bawahan. Begitu juga berlaku penyiksaan kepada keluarga Yasir, yang mana Yasir, isterinya Sumayyah dan Ammar diseksa serta mereka disalib di tengah panah, yang mana Yasir akhirnya ditikan dengan tombak. Begitu juga isterinya Sumayyah. Maka umat Islam ditindas dengan teruk sekali ketika permulaan Islam dakwah Nabi di Mekah. Dan begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak terlepas daripada penyiksaan. Walaupun baginda dilindungi oleh bapa saudaranya Abu Talib, namun baginda tetap ditindas dan diperlakukan dengan sesuatu perkara yang sangat jijik oleh orang kafir. Terutamanya baginda Nabi Muhammad SAW dizalimi oleh bapa saudaranya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini sentiasa mengikuti Nabi ketika Nabi ingin menyampaikan dakwah. Dan setiap kali Nabi melampaikan dakwah, maka Abu Lahab akan mendustakan kata-kata Nabi, serta Abu Lahab akan membaling batu kepada Nabi, sehingga setengah riwayat mengatakan akibat daripada balingan batu Abu Lahab itu, maka pecah tumit kaki Nabi, maka mengalir darah. Maka Abu Lahab ini adalah orang yang sangat dicela dalam Al-Quranul Karim kerana kejahatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kejahatannya lagi Abu Lahab ini, setelah Nabi menyampaikan dakwah Islam, anak Nabi dua orang, yang pertama namanya Ummi Kalsum, yang kedua namanya Ruqayyah, telah berkahwin dengan anak Abu Lahab. Jadi anak Nabi Muhammad ni, sebelum Nabi sebar Islam, anak Nabi Muhammad telah kahwin dengan anak Abu Lahab, iaitu seorang nama Utbah, seorang lagi nama Utaibah bin Abu Lahab. Ummi Kalsum dengan Ruqayyah ini telah dikahwinkan dengan anak Abu Lahab. Maka setelah Nabi menyampaikan dakwah Islam, maka Abu Lahab memaksa dua anak lelakinya menceraikan kedua-dua anak Nabi Muhammad SAW. Maka itu antara kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Maka celakalah Abu Lahab. Maka antara kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Abu Lahab, apabila mendengar berita kematian anak Nabi, iaitu Abdullah. Kerana anak Nabi ni, yang lelaki semua meninggal waktu Nabi hidup, Abdullah dan Qasim. Maka Abu Lahab bila mendengar berita kematian Abu Abdullah, maka berlari-lari Abu Lahab itu kepada rakan-rakannya dengan kegembiraan dan mengatakan, "Utuslah sanak Muhammad, utuslah sanak Muhammad." Maka celakalah Abu Lahab. Maka tu tengok kejahatan Abu Lahab. Anak Nabi meninggal dunia, dia bergembira sehingga kan berlari-lari kepada rakannya, dia kata, "Habislah putera Muhammad dah tak ada." Tu celaka Abu Lahab. Dan antara kejahatan Abu Lahab lagi, dia bersama isterinya berpakat di malam hari mengumpulkan duri-duri yang tajam dan meletakkan di hadapan pintu rumah Nabi SAW dengan niatnya bila mana Nabi balik dalam keadaan gelap tercucuk di duri tersebut. Dan isteri Abu Lahab tidak kurang perangannya seperti Abu Lahab. Bila mana dia melihat Nabi Muhammad, maka dia akan
berkata dengan kata-kata yang kesak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari turun ayat Quran yang mana menceritakan tentang perangai Abu Lahab dalam surah Al-Masad. Allah kata celakalah Abu Lahab, ya. Masalah dua tangan serta isterinya. Maka ayat Al-Quran itu terdengar di telinga Abu Lahab dan isterinya. Maka pada hari esoknya isteri Abu Lahab mencari batu dan memasukkan batu di dalam tangannya, dan waktu itu dia mendengar Nabi Muhammad sedang solat di Masjidil Haram bersama Abu Bakar. Maka isteri Abu Lahab, Ummu Jamil ini, ingin membaling Rasulullah, tetapi Allah mengaburkan matanya sehinggakan dia tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berada di sisi Abu Bakar. Dia tengok Nabi Muhammad tak ada. Sebenarnya Nabi Muhammad ada sebelah Abu Bakar. Maka dia pun balik. Maka Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kamu nampak tak dari Ummu Jamil?" "Ya, aku nampak, tetapi Allah telah mengaburkan matanya sehingga dia tidak dapat melihat wajahku." Begitu. Dari dua orang ni, maka Allah kata celaka Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil. Celaka, masuk di dalam neraka Jahannam kerana kejahatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga penindasan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya kepada Nabi Muhammad. Antara kejahatan yang dibuat oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, antara kawan-kawan Abu Jahal yang disebut di dalam kitab sirah ialah Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Uqabah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Masjidil Haram, di saat Nabi tengah sujud, maka datang Abu Lahab ini dan sahabatnya mengambil kotoran daripada perut unta serta darah-darah unta, maka meletak di atas belakang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa-apa perbuatan dan baginda tidak bangkit daripada sujud, sehinggalah anak-anaknya Fatimah menghilangkan kotoran dan darah tersebut. Maka setelah selesai daripada solat, maka sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, ketika kita solat tadi, datang Abu Jahal dan kawan-kawannya meletakkan kotoran di atas belakang kita dan mereka gelak ketawa dengan keadaan sombongnya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi katakan kepadaku, "Siapa nama mereka?" Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut namanya Abu Jahal, Utbah, Syaibah dan Uqbah. Lalu sahabat kata, "Aku tidak ingat lagi siapa lagi di antara mereka. Itu saja yang aku ingat." Maka selepas daripada itu Nabi terus mengangkat tangan di Masjidil Haram. Maka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, binasalah mereka yang disebut nama ini." Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah makbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar. Keempat-empat orang ini telah mati dan binasa, dan mereka telah diumban di dalam satu perigi di Badar. Begitu. Jadi tu kebinasaan Abu Jahal, yang mana Allah binasakan dia ketika peperangan Badar. Empat orang ini terbunuh, dibunuh oleh orang Islam, berjaya oleh dibunuh oleh orang Islam. Maka orang Islam gali satu lubang, campak semua mayat-mayat orang kafir ini, termasuklah Abu Jahal dan kawan-kawannya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi penindasan dan penyeksaan kepada umat Islam, sehinggakan umat Islam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita tak selamat lagi duduk di Mekah. Maka boleh tak kita nak pergi tempat lain, nak keluar daripada Mekah?" Maka turun ayat daripada Al-Quran Al-Karim memerintahkan supaya sahabat Nabi berhijrah ke Habasyah. Itu berlakunya peristiwa hijrah yang pertama, iaitu hijrah ke Habasyah. Okay, kita tengok kitab. Kumpulan orang Islam pertama yang berhijrah secara sembunyi ke Habasyah adalah seramai 11 orang lelaki dan 4 orang perempuan. Maka orang Islam waktu ni nak hijrah ke Habasyah tak boleh hijrah pada siang hari kerana dapat dilihat oleh orang kafir Quraisy. Kerana umat Islam pada waktu ni tak ramai, kita tak kuat, maka boleh saja mungkin kita dibunuh pada waktu itu. Maka orang Islam
berhijrah ke Habsah dalam keadaan bersunyi-sunyian dan mereka keluar sebelum waktu subuh. Hijrah yang pertama ialah seramai 11 orang lelaki dan 4 orang perempuan, iaitu seramai 15 orang semuanya. Mereka termasuklah Uthman bin Affan dan isterinya. Uthman bin Affan, sahabat serta menantu Nabi, dan anak Nabi iaitu Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Salamah yang akhirnya menjadi isteri Rasulullah. Jadi termasuklah yang dalam 15 orang tadi, sahabat yang besar iaitu Uthman, anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Salamah, yang mana Ummu Salamah akhirnya selepas suaminya wafat meninggal, dia berkahwin dengan Rasulullah. Kumpulan ini diketuai oleh Uthman bin Maz'un. Selepas itu, kemudian selepas pada 15 orang tu pergi, Rasulullah arahkan lagi, perintahkan lagi, pergi lagi hijrah sebahagian daripada sahabat. Selepas itu Ja'far bin Ali bin Abi Talib dan sekumpulan orang Islam lain menyusul sehingga jumlah mereka semuanya seramai 82 orang. Tidak termasuk perempuan dan kanak-kanak. Jadi campur semua sekali yang hijrah ke Habsyah lebih kurang 82 orang, tak masuk budak-budak kanak-kanak. Kemudian Raja Habsyah namanya An-Najasyi memuliakan kedatangan mereka ke Habsyah. Jadi orang Habsyah ni ingat ke dia tak sambut dengan mulia kedatangan muhajirin ke Habsyah, tetapi mereka menyambut dengan kedatangan yang mulia. Kerana Raja Habsyah pernah tanya kepada rombongan hijrah ke Habsyah, apa agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka seseorang daripada ahli rombongan itu kata, Nabi Muhammad ajar supaya beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa ni mulia dalam agama kami. Maka bila Raja Habsyah dengar sebab dia ikut agama Nabi Isa, maka dia merasa selesa menerima kehadiran umat Islam di bumi Habsyah. Setelah beberapa lama, sebahagian mereka pulang semula ke Mekah, sementara yang lain masih tinggal di Habsyah, sehinggalah Nabi berhijrah ke Madinah, lalu mereka berhijrah juga ke sana. Ada sebahagian sahabat, dia duduk je Habsyah. Ada sebahagian pulang balik. Ada yang lain duduk sampai Habsyah, sampailah Nabi perintah hijrah ke Madinah. Namun begitu tuan-tuan, waktu sahabat Nabi hijrah ke Habsyah, bukan tidak ada halangan. Ada halangan. Maka orang kafir, walaupun sahabat Nabi berhijrah ke Habsyah secara sunyi-sunyian, namun tetap dapat diketahui oleh telinga kafir-kafir Quraisy. Maka pada suatu hari, kafir Quraisy telah melantik Utaibah bin Abi Lahab. Salih ala Sayyidina Muhammad. Pada suatu hari, orang kafir Quraisy ini menghantar utusannya, dua orang utusannya ke Habsyah. Dan kitab ni ada tulis. Saya nak baca perkataan dia tu. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sekejap ya tuan-tuan. Jadi orang kafir Quraisy dihantar dua orang wakil mereka yang cerdik pandai ke Habsyah. Tujuan dia nak menghasut Raja Habsyah supaya benci kepada umat Islam dan menghantar umat Islam balik semula ke Mekah. Gitu. Tapi ada perkataan dia yang saya nak kongsikan. Jadi perkataan dia terpanjang, saya tak ingat. Jadi kitab ni ada tulis. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Quraisy memberi ancaman kepada Abu Talib. Okey. Ada tuan-tuan. Maka berkata dua orang wakil kafir Quraisy kepada Raja Habsyah, "Wahai Raja, sesungguhnya hamba-hamba yang bodoh menghampirimu, meninggalkan agama kaum mereka dan tidak memeluk agama kamu.
Mereka datang dengan membawa agama yang direka-reka, iaitu agama yang kamu dan kami tidak tahu menahu tentangnya. Kami diutuskan kepada kamu daripada para pemimpin yang dihormati, daripada kalangan bapa-bapa mereka dan bapa-bapa saudara mereka serta keluarga mereka, untuk menghantar orang-orang kami ke tempat asal mereka. Jadi itu antara kata-kata wakil mereka. Dia kata orang-orang bodoh ni datang sini ni lari daripada agama mereka. Wahai raja, dia tak anuk agama kamu, dia tak anuk agama datuk nenek moyang mereka. Jadi kami datang ni, rombongan kami ni nak ambil balik mereka, buat balik ke Mekah. Ha, gitu. Orang-orang yang mulia daripada kalangan kami lebih tahu tentang diri orang-orang yang berhijrah ke negara kamu. Lebih tahu apa yang mereka persendakan dan cemuhkan kepada orang-orang mulia daripada kamu. Macam batu api ya. Dia kata ni golongan-golongan ni belakang kamu, dia kata dia hina agama kamu. Pemimpin-pemimpin agama Islam yang berada di sebelah Raja Najasyi menyokong katanya. Sehingga kan mereka ni pandai bercakap, dua orang ni. Tentera, pemimpin, Raja Habsyi semua percaya dengan kata-kata mereka. Dan mereka menyokong. Ambil awak balik. Orang Islam ni 82 orang, ambil awak balik. Benar wahai Raja, hantarlah orang-orang Islam kepada mereka berdua dan bawa mereka pulang ke pangkuan kaum mereka dan negara asal mereka. Ini kata pemimpin-pemimpin Raja Najasyi. Walau bagaimanapun Raja Najasyi berpendapat bahawa perkara itu perlu disiasat dengan teliti dan semua aspek cerita mesti diambil kira. Raja ni baik. Raja Najasyi ni baik. Beliau menghantar orang-orang untuk memanggil orang-orang Islam menemuinya. Orang Islam pun bertemu dengan beliau. Mereka dilihat sebagai golongan yang berkata benar. Raja Najasyi berkata kepada mereka, agama apakah yang memisahkan kamu daripada kaum kamu semua? Kamu tidak memeluk agamaku dan juga tidak memeluk mana-mana agama. Kemudian Ja'far bin Abi Talib menjawab, beliau adalah jurucakap orang Islam ketika itu. Wahai Raja, kami sebelum ini adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala dan memangkai bangkai, melakukan kejahatan, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti jiran dan orang-orang yang kuat dalam kalangan kami, menindas orang-orang yang lemah. Kami sebelum ini adalah seperti itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan kepada kami seorang rasul daripada kalangan kami. Kami mengetahui keturunannya, kata-katanya yang benar, amanah dan sifatnya pemaaf. Dia mengajak kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kami mengesakannya dan menyembahnya serta meninggalkan apa yang kami dan bapa-bapa kami sembah dahulu, iaitu berhala dan batu yang kami sembah. Dia menyuruh kami berkata benar, menunaikan amanah, mengukuhkan silaturahim dan berbuat baik kepada jiran tetangga, meninggalkan perkara yang haram dan pertumpahan darah. Dia menegah kami daripada melakukan kejian, membuat pengakuan palsu, memakan harta anak yatim, melemparkan fitnah kepada perempuan yang baik. Dia juga memerintahkan kami untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu pun. Menyuruh kami mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa. Ja'far menyaraikan rukun dan asas-asas Islam kepada Raja Najasyi. Lantas kami membenarkannya, beriman kepadanya dan kami mengikuti agama yang dibawa olehnya. Kami menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kami tidak menyekutukannya. Kami mengharamkan apa yang diharamkan dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Kemudian kaum kami sendiri menentang kami, menyeksa kami, melemparkan pendustaan kepada agama kami supaya kami kembali semula kepada penyembahan berhala dan tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menghalalkan kejian-kejian yang kami lakukan dahulu apabila mereka menggunakan kekerasan menzalimi kami dan menyusahkan kami serta memisahkan kami daripada agama kami. Kami keluar dan menuju ke negaramu dan kami memilih kamu dan bukannya orang lain. Kami sangat suka untuk duduk di negara kamu dan kami berharap kami tidak menzalimi kamu wahai raja. Itu kata-kata Ali bin Ja'far. Dia kata kepada Raja Najasyi, bila dia berkata begitu maka jelas. Maka Raja Najasyi dah baru dapat benda yang jelas.
Yang mana hakikatnya bukanlah orang Islam ini yang datang ni, bukan orang yang jahat ataupun dihalau daripada negara mereka ataupun lari daripada negara mereka, tetapi mereka ni dizalimi di negara mereka sendiri. Maka sebab itulah Raja Najasyi membenarkan umat Islam duduk di bumi Habsyah. Itu antara sumbangan yang besar oleh Raja Najasyi yang memerintah negara Habsyah pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berhenti di situ. Maka kita akan sambung pada minggu akan datang, iaitu tahun ke-6 umur Nabi ke pada umur Nabi ke pada tahun ke-6 kenabian ketika umur Nabi 45 tahun. Insya-Allah. Okey, 4 minit untuk azab, kita tengok sedikit kita solat berjemaah ni. Iaitu pada malam ni insya-Allah kita nak belajar sedikit tentang panduan solat berjemaah ini. Kesan. Syarat kuduah yang ke-6, hendaklah kedudukan makmum tidak lebih ke hadapan daripada kedudukan imam. Ini syarat sah solat berjemaah, makmum tak boleh duduk di hadapan imam ataupun sama level dengan imam, tak boleh. Tak sah solat berjemaah kalau makmum duduk sama level dengan imam ataupun di hadapan imam. Makmum tidak boleh berada lebih ke hadapan daripada imam, sama ada berdiri, duduk mahupun mengiring, kerana tidak dinakalkan perbuatan seperti itu dilakukan oleh mereka yang ikut solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan terkedepan atau ke belakang diukur dengan tumit kaki. Jadi ada orang ni dia jenis kaki panjang. Kan macam kita nak betulkan sah, kita bukan ikut kaki depan, maka tak akan betul sah kita. Maka kita betulkan ikut tumit kaki. Sebab ada orang kaki panjang, kaki pendek. Ada saiz 6, saiz 7, 9 kan. Saiz 12 pun ada. Jadi kita ikut tumit. Jadi nak samakan sah, ikut tumit. Jadi orang itu nak kita nak menilai dia, dia ni duduk di hadapan imam atau belakang imam, tengok tumit kaki. Tengok tumit kaki dia. Walaupun kaki dia sama dengan imam, dia sembahyang dua orang, dia ada sembahyang dua orang, dia tak duduk macam kita ni jauh. Jadi walaupun kita nampak kaki dia macam sama level dengan imam, tapi tumit kaki dia duduk belakang, maka dia tidak duduk di hadapan imam. Tengok tumit kaki. Kan kalau kita sembahyang dua orang, kita duduk belakang sikit je. Kita bukan duduk macam ni jauh. Begitu. Jadi tengok tumit kaki dia. Tumit kaki dia duduk di belakang imam, sah. Dengan dua papang punggungnya bagi yang solat duduk. Kalau solat duduk, tengok punggung dia tu duduk kat mana. Jadi garis maksudnya kayu ukur dia punggung bagi orang yang duduk, bagi orang berdiri tumit kaki. Dan dengan kepala bagi orang yang solat melentang. Ada orang solat melentang. Jadi tengok kepala dia. Lebih tak imamnya. Baik, wassalli ala sayyidina Muhammad. Kaki tidak dikira orang solat melentang, kepalanya dikira. Orang solat melentang, orang yang kena panggil apa, stroke, orang yang lumpuh kan. Gitu. Perhatian, kata pengarang, berdiri lebih ke depan daripada imam tidak sah solat kecuali dalam situasi solat syiddah al-khawf, solat saat dalam peperangan. Kalau kita berdiri, kaki kita, tumit kaki kita lebih ke depan daripada imam, tak sah solat. Kecuali dia panggil solat dalam ketakutan, iaitu solat ketika peperangan. Kita duduk depan pada imam pun sah. Sebab waktu tu masalli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh duduk sebegitu untuk menjaga, kita panggil apa, jemaah yang tengah solat. Kan solat dalam peperangan, kalau sah pertama rukuk, sah yang kedua kena standby, jaga, pegang pistol. Takut musuh datang. Jadi walaupun dia kena bergerak ke depan, depan pada imam, sebab nak tembak musuh atau nak lawan dengan musuh, solatnya tidak batal. Kerana tu solat dia panggil syiddah al-khawf, khusus untuk solat ketika itu sahaja.
Yang kedua, berdiri sebaris dengan imam hukumnya makruh dan tidak mendapat fadilah berjemaah. Okey. Berdiri sebaris dengan imam maksudnya tumit kaki tu sama dengan tumit kaki imam, solatnya masih sah tetapi hukumnya makruh dan tak dapat solat, tak dapat pahala solat berjemaah. Dan yang ketiga, sunat makmum terkebelakan daripada imam sejauh 3 hasta daripada sah pertama dan jarak antara sah-sah yang lain juga. Jadi yang paling afdal sah kita dengan imam 3 hasta. 3 hasta eh. Macam mana tu? Ni kata Syekh Zainal Asri ni, Syekh Hazri ni kata garisan ni ke garisan ni dah cukup dah 3 hasta. Maka kalau kita dengan imam, kalau kita dengan imam ni kena cukup juga 3 hasta. Maksudnya imam jangan ke depan sangat ke dalam. Sebab soh kalau imam ke depan sangat dengan soh ni mungkin lebih 3 hasta. Maka perbuatan seperti itu tidak sunnah, tidak afdal. Begitu. Maka kalaulah masjid yang jenis orang panggil apa ni? Mihrab, dia panggil mihrab kan. Mihrab dia ke dalam, jadi imam kena tarik sejadah keluar sedikit supaya tidak lebih 3 hasta soh di belakang imam dengan imam. Begitu. Maka ada setengah ustaz yang fakih, dia tengok jauh kan soh kedua dengan imam, maka dia tarik sejadah sendiri, tarik supaya maksud tidak mengurangkan pahala berjemaah. Sama setiap soh ni 3 hasta, 3 hasta, 3 hasta. Itu yang afdal. Ikut line ini, saya rasa dah cukup dah ni. Dah betul dah. Line yang dibuat ni dah cukup dah. 3 hasta, 3 hasta, 3 hasta, 3 hasta. Itu yang paling afdal. Kalau lebih 3 hasta, solat tu tak sah, cuma kurang pahala. Kurang pahala berjemaah. Kurang pahala solat berjemaah. Solat tu tak sah. Contoh tuan-tuan, angkat takbir daripada pintu tu kan, sedangkan imam duduk sini jauh tu, solat sah tetapi pahalanya kurang, pahalanya kurang. Jadi afdalnya 3 hasta sahaja. Ni hasta biasa 1, 2, 3, 3 hasta yang afdal antara sah dan jarak makmum dengan imam. Katanya lihat kitab Hasyiah Al-Baijuri, Manhaj Qawil Bishra dan kitab-kitab dan kitab Ahkan Al-Ma'mum Wal-Imam. Jadi sekadar itu saja. Wallahu ta'ala alam. Jadi jangan duduk tumit kita walaupun sama level dengan imam, kerana perbuatan duduk sama level tu hukumnya makruh. Kalau melebihi imam, batal solat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna istinabah, wa la taj'alhu multamisan 'alaina fanadillu wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami ini satu perhimpunan yang diberkati, dan perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang dirahmati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami dalam kesusahan, ya Allah, bantulah, ya Allah, permudahkanlah urusannya, ya Allah. Sekiranya ada di kalangan kami dalam kesakitan, ya Allah, berikanlah kesembuhan kepadanya, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wa billahi taufiq al-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.